pepatah penting yang saya pelajari hari ini. Pertama ialah pepatah Melayu yang disebut oleh Profesor Dr. Zakaria, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Satu pepatah yang sangat biasa, sangat familiar kalau kita pergi ke sekolah, seawal sekolah rendah. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kalau kita tidak mengais rezeki, maka kita tidak akan dapat rezeki itu. Kemudian saudara Hamdan berkongsi dengan saya dan Profesor Dr. Zak pasal ungkapan dusun renau. Oyopos yopos obulut. Oyopos yopos kabang. Sorry lah, saya ni bajau sama. Jadi mau sebut dusun tu macam lari sikit daripada dia punya tune. Bermaksud bahawa kalau kita tidak berusaha, kalau kita tidak pijak lumpur, maka kita tidak akan dapat menuai padi. Itu yang saya faham. Terima kasih saudara Amdan kerana berkongsi. Oyopos yopos obulut. Oyopos yopos okabang. Terakhir, falsafah yang saya nak kongsi ialah orang bajau sama. Mangan nyak mangan asal kurung-kurung. Ini lurus sikitlah sebab saya ini bajau sama. Jadi kalau tuan-tuan, rakan-rakan semua gabungkan ketiga-tiga ini. Kais pagi, makan pagi. Oyopos yopos obulut. Oyopos yopos okabang. Mangan nyak mangan asal kurung-kurung. Dia menuju kepada satu, iaitu satu hati. Kalau kita tidak bersatu hati, kalau kita suka kepada persaingan, betapa hebat pun kita, kita tidak akan berjaya. Percayalah pada saya. Kalau kita macam ini, sebab itu saya suka tanya soalan kepada Prof. Zak tadi. Orang suka buka bisnis sendiri-sendiri. Akhirnya mereka bersaing sesama sendiri, sedangkan pelanggan itu makin lama makin kurang. Jadi apa kata kalau kita berkongsi, tubuhkan koperasi, ataupun seperti kata Prof. Dr. Aslan tadi, kalau tak berkongsi tak mengapa, tapi compliment each other, saling sokong menyokong satu sama lain, jangan jatuh menjatuhkan perniagaan orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ni masih muda, umur baru 53, masih muda lah, saya selalu merasa diri saya muda, umur masih 53, saya masih banyak perlukan pelajaran daripada rakan-rakan semua. Yang muda tidak semestinya tidak baik, tidak tinggi ilmunya. Yang tua tidak semestinya hebat orangnya. Dalam konsep kehidupan manusia, dalam konsep menimba ilmu, kita kena humble. Ini yang saya pelajari dari dua profesor ini. Saya dan Dr. Fatima baru kenal Profesor Dr. Aslan, baru kenal Profesor Dr. Zakaria 3 atau 4 bulan yang lalu. Tapi kemesraan kami macam satu keluarga. Dimanapun kami buat program, kami bawa Profesor Dr. Zak, Profesor Dr. Aslan, Profesor Dr. Mansur akan datang dan banyak lagi lah. Sebab kami melihat pentingnya perkongsian ilmu itu dibuat oleh satu pasukan, bukannya seorang-seorang. Tidak ada ilmu yang boleh disalirkan, tidak ada ilmu yang boleh dibuktikan berjaya kalau kita bekerja seorang-seorang.